Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, balik lagi di channel Waugeng. Kali ini saya ada garapan Vario 125 yang all. Oke, kita lihat permasalahannya. Kita lihat dulu sejarah kodemil ada kerusakan atau enggak. Oke, enggak ada. Oke, coba kita gas ya. Oke, sorry saya putus videonya. Ada yang ngambil motor. Oke, jadi intinya motor ini kalau digas kontan gini langsung itu nggak bisa jalan atau mundur motornya, ya kan? Jadi nggak bisa langsung jalan lancar. Tapi kalau diurut kayak gini, pelan-pelan naik RPM-nya itu bisa jalan. Tapi kalau kontan gini langsung dia atau RPM atas gini mentok, gas mentok, ini sudah nggak bisa, jadi mundur. Oke, wis nggak ada lagi kalau masalah kayak gini yo, perkiraan sih, analisa sih pada TPS yo. Nanti langsung saja kita cek pada bagian TPS-nya. Tapi dia tidak meninggalkan kode sejarah atau mil yo kerusakan. Tuh kan. Oke. Jadi intinya kalau TPS bermasalah pada apa namanya, pada RPM, ya kan, RPM yang mentok nggak bisa digas, itu dia tidak meninggalkan kode mil atau sejarah kerusakan. Oke, langsung saja kita bongkar. Thank you.
Oke, seperti biasa saya nggak pakai scanner ya, biar kawan-kawan bisa lakukan sendiri di rumah tanpa harus menggunakan scanner. Cuman butuh jarum pentul ya. Jadi harus punya multitester sama jarum pentul. Nah, untuk TPS-nya sendiri ini ada di bawah ini yo. Jadi outputnya itu yang tengah. Kita ngambil yang tengah saja. Oke. Nah, ini sudah tak masukkan sini yo. Jadi jarum pentulnya ini tak taruh di tengah yo, kabel yang tengah ini kan ada tiga yo, jadi tak taruh yang tengah. Untuk ini kita taruh di 20 volt saja. Terus plusnya kita tancapkan di jarum pentul, yang ini ikut masa. Oke, sekarang coba kita kontak. Oke, ini angka stasioner menunjukkan 0,51 ya. Naik turun. Sekarang coba saya gas pelan. Oke, naik ya. Oke, naik terus. Ini mentok malah turun. Berarti dia turun di angka berapa ya? Bentar, tak turunkan dikit. Nah, oke, 4,15 dia sudah digas mentok sini. Oke, dia langsung turun ngedrop. Ya. Oke, langsung ngedrop. Oke, berarti angka mentok di 4,14. Ini saya gas mentok ya. Kunci posisi on. Kontak on ya. Oke, kita turunkan terus stabil. Jadi turunnya berurutan 3 2 1. Oke, 0. Kembali ke 0,51. Coba saya gas mentok langsung ya. Nah. Ini gas mentok ini langsung. Jadi 0,75. Oke, saya turunkan dikit. Oke, nah ini baru bisa naik. Oke, berarti permasalahan positif pada TPS. Jadi intinya ini TPS harus kita batasi di angka 4,15 tadi. Berarti kalau melebihi 4,15 sudah kembali ke angka 0. Oke. Nah, cara ngakalinnya yo. Bisa anggap aja cara ngakali yo bahasa Jawa ne yo. Jadi yo gak ngerti. Bahasa Indonesia ne opo pokoknya cara ngakaline. Jadi untuk sementara, kalau seharusnya memang harus ganti. Kalau untuk sementara ya wis diakali seperti biasa, kita batasi pada angka yang tertera tertinggi tadi. Oke.
Oke. Ini saya akali di sini ya pakai selang. Tuh kan. Nanti dia mentok segini. Oke, kawan-kawan ira-ira sendiri ya untuk panjang apa? Panjang selangnya sesuai kebutuhan kita ya. Nah, itu. Oke. Nah, ini mentoknya itu sekitar segini. Ini kalau biasa ya, kalau tekan lagi bisa sampai 15. Pas. Oke, sekarang kita coba ya. Ini harus dicabut dulu biar enggak konslet. Oke. Sudah bisa dikontan ya. Oke, hanya bermodal selang ya, kawan. Nanti untuk ngakalinya kayak gini aja. Kalau sudah ada budget, silakan ganti yang baru. Yang pasti harus ganti. Jadi intinya TPS bermasalah atau error itu nggak bakal ninggalin sejarah atau kerusakan, terkecuali 0,00 atau 5 lebih voltasenya. Jadi terendahnya 0,00 itu baru ada kode kayak gini ya, tak cabut ya, kayak tak cabut gini dia baru ngeluarin. Oke. Jadi ada 8. Oke, ada 8. Jadi kalau TPS itu bermasalah atau ninggal sejarah mil, itu kalau ada kabel yang putus ya. Kabel yang putus salah satu ini ada yang putus, itu baru ninggalin. Terus voltase 0,00 sampai yang teratas itu 5,0 kalau nggak salah ya. Itu sudah ada kode kerusakan atau sejarah kode mil. Oke. Okay? Yo cara ngakali ini yo kayak gini ya kawan yo. Enggak usah panik ya kan. Lakukan seperti saya, bisa lakukan sendiri di rumah tanpa harus dibawa ke bengkel, lebih murah. Oke. Okay? Semoga video kali ini bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe. Kalau kawan-kawan suka, silakan like dan share ke media sosial kawan-kawan, ya kan? Dan kalau ada pertanyaan, siapa tahu saya bisa jawab, silakan tinggalkan di kolom komentar. Oke, terima kasih sudah menonton. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.